Pada tanggal 25 Rabiul Akhir tahun Jumakir 1842 tahun Jawanya. Tahun Masehinya, saya ulangi lagi, adalah 12 April 1912. Harinya Setu Pahing. Beliau seorang yang sejak kecilnya sudah dididik sangat disiplin dan keras. Karena beliau ini dititipkan di keluarga orang Belanda sejak kecil. Sehingga dia ini lebih dekat dengan masyarakat Eropa sejak kecil. Sultan ke-8 ini menitipkan putra-putranya, terutama yang laki-laki itu, pada orang-orang Belanda yang umumnya adalah pendidik atau guru. Ya. Jadi Sultan ini memberi mengeluarkan kebijakan semacam itu bukan semata-mata hanya untuk kepentingan sesaat, tidak. Ternyata dari pesan-pesannya itu antara lain bahwa kamu itu nanti akan menghadapi Belanda untuk waktu yang lama, sehingga kamu harus mengerti siapa Belanda itu. Waktu itu namanya masih Dorjatun ya, yang waktu kecil diberi panggilan Hengki, karena dia di jadi Hengki diharapkan sejak kecil bisa mengenal keluarga orang Belanda supaya kita tahu siapa sih orang yang menguasai kita, siapa sih karakter masyarakat Belanda yang menjajah kita itu seperti apa. Sehingga dia ingin tahu agar sejak kecil dia bisa betul-betul mengamati karakter orang Belanda, karena nanti kalau dia besar kelak dia memerintah menjadi raja di Yogyakarta, dia bisa tahu persis dia berhubungan dengan orang atau masyarakat seperti apa. Kemudian dia pun sekolah di sekolahan Eropa juga, sampai nanti dia belajar di Belanda di Universitas Leiden, dan di sana juga banyak diceritakan bahwa banyak orang Indonesia waktu itu yang sudah dikirim belajar ke Belanda, ke Leiden. Umumnya mereka lebih banyak ngumpul dengan orang-orang Indonesia. Tapi kalau Sultan, dia cenderung ngumpul dengan orang-orang Belanda. Ya, memang tujuannya memang mempelajari selanjutnya. Kalau dia sudah belajar masyarakat Belanda yang ada di Jawa itu seperti apa, yang ada di Indonesia seperti apa. Waktu di Leiden dia juga memanfaatkan diri untuk
mempelajari kehidupan orang Belanda di negaranya sendiri sana seperti apa. Nah itu membentuk karakter dia dan juga memberi dia pengalaman yang sangat luas. Naik sebagai soto pada tahun 1940 dan apa namanya, jadi dia naik sebagai sultan pada masa ketika Indonesia masih di bawah Hindia Belanda dan sistem sosial di Jawa itu masih feodal ya kan. Nah tapi dari sejak awal kenaikan dia sebagai sultan, dia itu sudah punya keinginan untuk melakukan demokratisasi dan khususnya ketika di bawah masa pendudukan Jepang, sultan kan dianggap sebagai kuo dalam kuoti Jogja ya, berarti itu kayak provinsi dan sultan itu adalah pemimpin sipilnya provinsi Jogja. Dan di situ khususnya pada tahun 1944 sultan melakukan serangkaian reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan demokratisasi dan partisipasi rakyat di tingkat pedesaan sekaligus mengubah sistem pemerintahan yaitu korps pangrih praja menjadi suatu sistem yang lebih demokratis. Itu perubahan sosial yang sangat dahsyat itu karena di mana-mana di Indonesia untuk waktu yang lama Indonesia kan adalah suatu Hindia Belanda kan bukan negara demokratis proses peralihan korps tradisional menjadi korps nasional itu sangat sulit sekali. Jadi di sebagian besar tempat di Indonesia yang terjadi itu korps tradisional dihancurkan oleh revolusi sosial. Dia ditunjuk jadi raja itu Indonesia memasuki zaman yang sulit, periode Jepang, setelah itu periode perang kemerdekaan, perang revolusi, kemudian masih nanti ada periode tahun 50-an yang banyak gejolak, tahun 65 atau. Jadi dia memasuki suatu fase di mana situasi sosial politik ekonomi tidak terlalu menguntungkan, sehingga beliau mengorbankan banyak hal. Kesepakatan sultan untuk mempercayai nilai dia untuk bahwa masa depan Indonesia itu adalah masa depan yang demokratis itu sudah disadarinya semenjak sebelum merdeka dan semenjak di zaman Jepang ketika dia punya kesempatan untuk melakukan reformasi itu dia lakukan dan sehingga Yogyakarta itu menjadi praktis satu-satunya daerah yang memiliki korps tradisional yang bertransisi menjadi korps nasional pada awal revolusi kita, dan Jogja menjadi satu-satunya daerah yang damai karena pemerintahan berjalan dengan lancar dibandingkan dengan beragam wilayah lain, wilayah republikan lain di mana pemerintahan ambruk. Pada masa Jepang itu kan Jepang menerapkan Romusha ya, jadi
masyarakat Jepang atau tentara pendudukan Jepang itu membutuhkan tenaga-tenaga yang banyak untuk membangun berbagai fasilitas, sehingga diperlukan banyak sekali kerja wajib atau yang Jepang itu disebut romusa. Nah, pada waktu itu juga dia membutuhkan tenaga kerja romusa dari Jogja. Nah, kalau untuk tenaga kerja Jogja kan harus izin pada Sultan. Karena rakyat Jogja itu rajanya Sultan, pemiliknya Sultan, jadi harus izin tahu. Dan Sultan tahu bahwa untuk kerja romusa itu sangat berat. Sehingga Sultan harus mencari cara bagaimana supaya dia tidak menjerumuskan dayanya dalam kerja romusa yang sangat mengerikan. Sehingga dia beralasan kepada Jepang, maaf, saya punya proyek sendiri yang harus kami kerjakan untuk membangun pertanian kami, sehingga kami perlu membangun selokan yang panjang dan kami memerlukan tenaga yang rakyat yang banyak. Oleh karena itu kami tidak bisa ikut mengerahkan romusa untuk pemerintah Jepang karena rakyat Jogja akan kami manfaatkan juga untuk membangun selokan. Jadi itu taktik ya, agar melindungi ya, agar rakyat terlindung dari kerja romusa itu. Sibuk sehingga sering pulang tiap bulan, tapi juga tidak sampai satu bulan pulang bekerja dan kembali ke Jakarta dan sebagainya. Yang notabene presentasinya memang banyak ke Jakarta karena memang beliau berjanji atau mempunyai sumpah bahwa saya akan mendukung NKRI ini sampai apa ya namanya, sampai tidak mampu lah istilahnya. Kemudian dia akan pulang apa beliau pun masih mampu, masih tetap banyak di Jakarta untuk memperkuat NKRI. Ya, beliau punya kontribusi yang penting terhadap keberlanjutan Republik Indonesia ini yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus. Kalau saja tidak ada Sultan, belum tentu Republik ini tetap berdiri. Karena pada saat itu, tidak lama setelah proklamasi itu kan Belanda datang lagi ke sini membonceng nikah itu. Dan ingin mengembalikan kekuasaan kolonial di Indonesia. Sehingga Batavia sudah, Jakarta sudah diduduki. Sehingga Sultan menawarkan agar ibu kota dipindah ke Jogja saja. Dan bayangkan kalau memindah ibu kota, sampai sekarang aja pemerintah nggak berani ya. Kata begitu ribetnya, besar biayanya. Dan itu semua dilakukan Sultan, ditanggung oleh Sultan untuk membiayai perpindahannya. Kan harus menyediakan rumah-rumah bagi para menteri, pejabat negara yang lain. Menyediakan kantor-kantor, ya toh, departemen-departemen, membawa institusi-institusi yang lain untuk kepentingan Republik itu, dan semua harus disediakan. Belum menggaji para pegawainya. Kesunanan dan lain-lain yang hancur, suap raja yang hancur, Jogja itu mampu untuk menjadi pusat di Indonesia. Dan itu apa namanya, itu karena Sri Sultan mampu untuk memposisikan dirinya dan memposisikan kerajaannya untuk menyambut kemerdekaan. Jadi kalau dihitung kontribusi Sultan bagi tegaknya RI, NKRI ini tidak terhitung. Sekarang kalau artinya mungkin uang bisa diganti, tapi komitmen, sikap dia
untuk mendukung tegaknya republik itu tidak ada bandingnya. Punya kekuasaan, dia punya wilayah, punya ini, dia manfaatkan untuk rakyat. Maka yang namanya Belanda bisa terusir dari sini. Karena apa? Karena persatuan kesatuan. Nah, yang terakhir dipimpin oleh Ngarso Dalem ke-9 itu. Ini. Ya. Jelas itu. Indonesia saat ini atau mungkin masyarakat Indonesia saat ini itu mungkin membutuhkan pemimpin yang mampu untuk membaca jiwa zaman, seorang pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadi, mampu untuk memahami bahwa ada perubahan-perubahan besar. Nah, seorang pemimpin seharusnya begitu. Dia, dia, dialah sungguh pemimpin arif nan bijak, rela menjelata bersama hilangkan jarak, mengayomi, memahami apa maunya rakyat. Kelangsungan sejarah negeri, negarawan sejati, sangat rendah hati, jujur, benar.